Krim Polsek Medan Kota Sumatera Utara menangkap seorang ibu rumah tangga pelaku pencurian emas di sejumlah toko emas di Kota Medan. Ya, ironisnya pelaku yang telah satu bulan jadi buron ini menjalankan aksi dengan bekerja sama dengan anaknya. Dalam rekaman kamera pengawas ini terlihat jelas aksi dari Elis Nawati, pencuri emas yang telah lama meresahkan toko emas di Kota Medan, Sumatera Utara. Dengan ditemani anaknya yang kini buron, pelaku memanfaatkan kelengahan para penjaga toko untuk mencuri emas. Dan dari rekaman kamera pengawas inilah, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi dan meringkus pelaku yang telah satu bulan masuk dalam daftar pencarian orang. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa pakaian dan juga tas yang digunakan saat menjalankan aksinya. Sementara anak pelaku dan juga penadah yang telah diketahui identitasnya kini dalam pengejaran petugas. Terhadap tersangka, anak kandung dari tersangka yang sudah kita dapat, kita lakukan pengembangan dan pencarian juga terhadap 480 penadah emas tersebut. Pelaku dijerat pasal pencurian dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV.